Uji hemagglutinasi inhibisi cepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu glass object, virus ND4HA unit, serum ayam terinfeksi ND, eritrosit ayam konsentrasi 2,5%, PBS, dan spet steril. Berikut langkah kerja pada praktikum kali ini. Teteskan satu tetes serum pada bagian sampel positif. Kemudian teteskan satu tetes PBS pada bagian kontrol negatif. Teteskan satu tetes virus ND4HA unit pada sampel positif dan satu tetes pada kontrol negatif. Kemudian tunggu selama 1-15 menit. Kemudian teteskan satu tetes eritrosit ayam 2,5% pada sampel positif dan satu tetes pada kontrol negatif. Kemudian homogenkan lalu tunggu selama 5 menit. Tunggu hingga terbentuk agregat atau aglutinat pada kontrol negatif. Berikut ini hasil positif pada pengujian HI cepat. Terima kasih.